si jam 5 nyampe anjing, jam 7 karek nepi goblok. Ayo uyak uyakan guys. Ayo guys, ada apa guys? Cemain kan aja guys. Gerana enggak? Apa yuk? Kan dulu tuh di sini pernah ada Kadita. Enggak, iya. Kadita apa kira antara Kadita sama Dedita? Sama. Tadi. Oke, ini kita nah kasih dulu guys. Yo. Sebat dulu bos. Capek ya tadi abis sedang masak nasi kita guys di wadah lope, anjing lucu nggak tuh? Petualang disebut petualang karena berpetualang. Itu semua demo. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Di YouTube channelnya Bocah Citumang. Jadi konten kali ini aku mau camping di. Tempatnya Tanjung Cemara, bakal ada challenge pecak pokoknya mah. Nanti ditemani sama si Arman ya, cuma si Armannya lagi otw ke sini. And aku persiapan dulu, see you nanti pas udah di perjalanan guys, go! Kita mau prepare ke gunung, tinggi ke gunung imam boy. Apa kabar semua? Aduh, berusaha rada sopan nanti. Jadi agenda kita apa malam ini nanti? Nanti kita bakal melakukan eksperimen yang sangat di luar nalar pokoknya. Dan teman-teman yang tahu kita cuma berdua ya. Challenge. Enggak tahu nanti di lokasi gak tahu ada orang atau enggak. Nyampe ke situ maghrib, salat maghrib, istirahat, nunggu isya. Habis itu salat isya minimal tadarus setengah jam lah, nyampe jam setengah delapan ya, jam setengah delapan baru kita mulai lagi. Nah, tapi itu cuma wacana gitu. Ini prepare yang udah disiapkan apa aja? Tenda. Tenda aman, kompor, gas, minyak, samara, pokoknya mah aman lah. Jangan aing mah. Equipment terakhir ya, kita tinggal nyari buat makan nanti malam ya. Yang penting hayu meluncur. Yang penting hayu meluncur. Oke guys, jadi si Arman lagi beli dulu bensin. Oh guys, aing nunggu sini di pom Pangandaran. Jadi kita ngelut ting dulu. Apa equipment harus kita beli, guys? Capek. Mas juga orang kota, Bos. Naon anjing? Mas juga orang kota. Oke, guys, sampai ini goblok banget sih FBR anjing. Ngaret anjing nyari ayam, guys, sampai keliling-keliling. Prediksi jam 5 nyampe anjing, jam 7 karek nepi goblok. Gak jadi ini lokasinya. Kita pasang tenda dulu di sini. Oke. Okay. Ini udah beres ya. Oke okay guys, pemasangan tenda ini udah beres. Habis putus sewelan. Dan selepas ini kayaknya kita mau nyari api. Bukan nyari api, mau nyari kayu buat nanti bakar-bakar malam. Biar gak terlalu apa namanya? Gak terlalu sepi, gak terlalu gelap. Jadi penerangannya mau dapat kayu. Kita nyari sekitar sini kayaknya banyak sudah kayu.
cuma nanti kita bakal explore daerah sini ya sama Chef Boy. Siap. Cuma duaan Boy. Ini cuma berdua banget ya. Lokasinya di Tanjung Cemara. Ini menguji nyali sebenarnya. Camping berdua. Lihat sana ada banyak sumber cahaya, itu merupakan nelayan yang lagi mencari ikan di malam hari. Nanti kita explore, bukan explore sih, lebih ke nyari kayu di daerah sana. Itu banyak kayu-kayu yang tumbang. Sama nanti malam kita akan mengadakan suatu eksperimen, fisik eksperimen ya. Stay tune di video ini, bakal kocak. Hari ini, malam ini nyari bahan makanan di tempat yang seadanya seperti ini, kira-kira menemukan apa ya, atau... Kita cuma bawa kompor doang ya. Cari kayu-kayu lah, takutnya ada burung kan, kita bisa tangkep sambil ngobor burung. Kita mau nyari kayu di sini, cuma sembari kita mencari sesuatu ya. Soalnya di sini banyak beredar bahwa di sini tuh banyak magil kan, burung magil. Kalau sudah siap sih, apa? Kalau sudah siap sih, burung magil guys. Biasanya burung magil itu hinggapnya di abis maghrib menjelang isya. Jadi burungnya tuh tanpa sayap burungnya tuh. Tanpa sayap, tanpa bulu guys. Kita cari. Biasanya di area-area pantai. Yuk. Teh nyerokidul, anjing. Goblok aing mah. Mentok bulu punduk anjing. Goblokna. Sorry guys, teman aing emang gitu. Burung magil tuh biasanya ada di area pantai. Di pantai. Sembari kita nyari ini ya, nyari kayu. Nah, ini di ini guys, sebenarnya corongan. Corongan aksara nak. Nah, Tanjung Cemara guys. Ayo uyak-uyakan guys. Guys. Ada apa guys? Cemetan aja guys. Oke, ini kita melanjutkan eksplornya ya. Cari burung apa, Ler? Burung apa? Apa itu? Ini gue yang sendiri, guys. Biasanya suka ada di batang pohon, burung magil tuh. Itu pohon mana kan, anak? Pandan laut. Pandan laut. Pohon dahon, bro. Pandan laut. Gerang gak? Kayaknya ini udah tenang. Apa itu? Kepalanya buntung guys. Aduh, bahaya lagi. Ambil. Oke, akhirnya kita mendapatkan burung magil guys. Akhirnya kita mendapatkan burung magil ya. Jadi burung magil itu merupakan satu spesies yang sangat langka, yang biasa hidupnya di batang sekali guys. Iya. Jadi ini sangat langka, yang ini sangat. Wow. Ayo. Cepet. Jangan melihat itu. Wah. Makanya anjing. Oke guys, kita langsung olah aja ini burung magilnya. Sini ya, kita bersihin dulu dari sini. Oke, jadi burung magil itu kalau misalkan bahasa latihan itu dari singkatan ya, bahwa burung magil itu adalah burung manuk bukan ya. Lo seri siap jadi emang hewan ini tuh hidupnya 5 tahun sekali. Sangat langka aja guys, jadi sangat, wah ini momen yang paling kayaknya pas banget tuh ya, kita lagi camping terus nemu hewan ini, gila sih. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung olah aja ininya, si magilnya. Cuman banyak beredar ya, kalau misalkan kita cuci sesuatu di sana, nanti bakal ada penampakan tau. Nggak, nanti suka kan dulu tuh di sini pernah ada kadita. Enggak, iya. Kadita, perbedaan antara kadita sama dedita. Sama. Kadita sama menggodas. Sama ini, sama ikan di sini gitu. Jadi dulu pas si kadita kawin itu rahimnya tuh lepas, soalnya digigit sama ikan tersebut gitu. Nah, takutnya nanti kalau misalkan dulu pernah ada kejadian di sini.
Jadi pas dia lagi cuci tangan di sini, tiba-tiba ada Rahim Sekadita lewat ke sini, guys. Nah, sehingga kita mengantisipasi, semoga Rahim Sekadita tidak menunjukkan diri di sini. Dukung aing mah sumpah antisipasi ya di sini. Nanti suka takutnya ada Muhammad ya sih ya. Jadi belum manggil tuh. Oke. Ini kayaknya udah kecium nih bau-bau itu, Ler. Bau-bau mau naon aja ke gua ngai. Nokia, urain. Urain berita kayaknya udah kecium nih baunya. Ya, itu udah pancing gua. Lihat dirinya, Cok. Suara apa, Cok? Suara apa? Apa tuh? Wani aing. Itu apa, Cok? Pega anjing. Itu diam dulu. Anjing. Oh. Anjing. Namanya Nyi Roro Kidul. Anjing. Oke, ini kita nah kasih dulu, guys. Yo. Sebatul bos. Capek ya tadi abis. Oke, guys, jadi kita tadi abis nangkap burung manggil sama tadi Rahim Kadita ya, yang kita temukan. Sangat keberuntungan sekali ini momennya. Ini kayaknya kelihatan airnya, Boy. Enggak. Ente. Sedang masak nasi kita, guys, di wadah lope. Anjing, lucu enggak tuh? Ini pakai bumbu racik, guys. Jadi biar enak nanti burung magilnya. Ngomong nggak tuh proses penggorengan bugil? Eh, no? Magil. Oke, kita makan, guys. Oke, guys, sebelum kita makan, langsungnya kita berontak dulu. Ini bumbu magil. Ini ayam Kadita. Good morning. Morning person yang sangat kaburangan, guys. Wow, ini lokasinya. Well, Boy. Capek anjing, aing teu molor cina. Gimana eksperimen semalam? Mantap anjing. Petualang disebut petualang karena berpetualang. Kita habis makan apa? Kan tanah-tanah podi aing. Burung burung magil. Wah, magil, burung magil. Sama apa satu lagi? Mantap. Wah, itu lo disebut-sebutkan liar, penting disusulan anjing lo banu nyanyi di dia. Lo kayak kutuk-kutuk udah. Tadi malam banyak tragedi, guys. Sampai air tuh pasang nih sampai sini nih. Pasang. Bekas nih. Alhamdulillah sekarang udah surut. Ini view pagi hari yang sangat, wah, cukup indah. Oke, thank you udah nonton konten ini. Pokoknya nanti kalian konten selanjutnya. Kira-kira konten apa lagi yang kita buat? Kesimpulannya. Petualang disebut petualang karena berpetualang. Itu semua demo, dokuma demo. Kita mau kenapa? See you next time. Peace.